Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kali ini saya sedang produksi somai atau membuat somai ya. Semoga kalian dimanapun berada, semua subscriber aku, terima kasih atas dukungannya. Kali ini udah hampir 3 lagi ya, 3 lagi udah 4.000 subscriber, terima kasih. Buat teman-teman yang pertama kali melihat channel ini, silahkan dilihat-lihat dulu, jangan langsung subscribe. Subscribe jika kiranya channel ini bermanfaat, banyak mengedukasi kalian, kiranya membantu kalian, membuka pikiran kalian, subscribe, oke? Jadi nggak sia-sia insya Allah channel ini. Kali ini judulnya adalah 4 macam panci untuk usaha somai. Jadi di belakang ini sudah berderet ya panci, sekaligus saya sedang ini nih, sedang bikin somai nih, ngukus ini kameramen. Nah ya, ini saya sedang mengukus somai ini. Jadi ini udah mateng ya, siap diangkat seperti itu. Ini yang saya pakai panci ukuran 36. Saya angkat ya. Ini waduh, ini somainya ini keren teman-teman. Udah matang ini. Setelah somainya diangkat dari panci, tinggal dituang di sini ya, di panci ini. Ini tinggal diangin-anginkan saja nih. Gak usah diapa-apain, tinggal diangin-anginkan. Oke. Oke, kembali ke tema ya, seperti yang tadi saya sampaikan, judul kali ini adalah 4 panci yang wajib kalian punya untuk usaha somai. Saya jelaskan yang tadi saya pakai yang ini nih. Ini itu ukuran 36 ya. Ukuran 36. Ini khusus untuk ngukus ya, untuk ngukus sama untuk jualan biasanya saya pakai itu. Jadi kalau ini muat full ya, ketika buat berjualan itu muat sekitar 350 butir. Itu total ya, campur ada somai, tahu, kol, telur dan lain-lain, itu 350 butiran. Untuk yang khusus buat produksi di rumah, nggak dibawa-bawa jualan, saya pakai yang ini nih. Nah, mereknya ini Global Eagle ya, mereknya bisa dilihat. Oke, kalau yang ini ukurannya ukuran 40 ya teman-teman. Jadi ini udah cocok saya pakai nih. Terus yang paling belakang ini yang udah rada hitam itu udah 3 tahun lebih ya, hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun itu udah saya pakai, sampai sekarang masih awet ya teman-teman. Berarti udah ada berapa macam? 2 macam. Yang pertama ukuran 36 untuk jualan, sekaligus kadang saya pakai buat ngukus juga untuk produksi. Kalau yang ukuran 40 ini yang ukuran yang kedua, khusus untuk produksi. Jadi sekali ngukus ini biasanya 250 butir ya. Jadi satu lempeng ini nih isinya itu paling sedikit 100, paling banyak 125 ya. Jadi sekali ngukus ini kan saya tumpuk nih. Nih, saya perlihatkan nih. Oke teman-teman, jadi saya sekali ngukus ini ukuran 40, satu lembar di bawah itu kan 125 ya. Standarnya seperti itu, bisa kurang sedikit, bisa lebih sedikit lah, 100 sampai 125 ya. Untuk mempersingkat waktu ya, menghemat gas, kita susun jadi 2. Ya caranya ini pernah saya jelaskan dulu. Caranya seperti ini, set. Nah, ini kan atasnya kosong nih, longgar. Kasih satu lempeng lagi, brok, kayak gitu ya. Terus ini ditutup loh. Nah, berarti sekali ngukus ini adalah 250 butir. Ya bisa dipahami ya teman-teman. Nah, buat kalian yang ingin membeli panci yang seperti ini, terus akan saya sertakan di link deskripsi ya. Di link deskripsi itu saya kasih linknya, link pembeliannya kayak gitu.
Nah, untuk Global Eagle ini menurut aku udah merek yang lumayan bagus ya teman-teman. Jadi sudah terbukti saya itu 3 tahun lebih saya memakainya. Oke, itu ukuran kedua. Sekarang membahas ukuran yang ketiga. Nah, ukuran yang ketiga ini adalah ukuran 28 cm. Ya, gedenya segini nih. 28 cm. Ini fungsinya apa? Ini fungsinya adalah untuk merebus sayurannya. Ya, kadang ada pare, ada telur, ada kol ya. Saya kukus pakai ini, saya rebus pakai ini maksud saya. Oke. Itu ukuran yang ketiga, ukuran 28, mereknya masih sama ya. Terus untuk yang terakhir ini ya ukuran paling kecil ya. Ukuran paling kecil ini ukuran berapa ya? Saya ukur nih. Ya, diameter 20. Dilihat. Oke, 20 cm. Nah, fungsi yang 20 cm ini adalah untuk merebus air ya. Kadang buat minum, buat bikin kopi, buat bikin apa. Ini sangat cocok ya teman-teman. Kalau enggak, kadang saya untuk merebus kuah ya. Ketika bikin tahu itu kan membutuhkan air kaldu yang tidak banyak ya. Jadi saya menggunakan yang ini. Enggak usah pakai yang gede-gede seperti ini, enggak usah. Pakai yang ini sangat cocok nih. Jadi buat kalian calon pedagang somai yang pemula, saya rasa pengetahuan seperti ini perlu kalian tahu seperti itu ya. Jadi semoga video kali ini bermanfaat buat kalian. Harganya ya, saya jelaskan harganya. Untuk ukuran yang 40 cm itu sekitar 180-an ya, sekitar itu estimasi ya, setiap tempat itu bisa berbeda karena jarak dari pabrik sama lokasi pengiriman kan membedakan kayak gitu, biasanya seperti itu. Terus untuk yang ini, untuk yang ukuran 36 itu harganya sekitar 160 ya. Terus untuk ukuran yang ini 28 itu harganya 70.000 standarnya. Terus untuk ukuran yang paling kecil ini harganya sekitar 35 apa 40-an ya. Oke. Jika kalian membutuhkan barang-barang seperti ini, saya sertakan di link deskripsi. Silahkan dilihat. Sampai di sini dulu. Ingat modalnya jangan modal riba. Saya doakan usaha kalian lancar, berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.